Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bagi yang belum membaca tadi, baca sekarang. Walaupun sudah lama bangun, tidak apa-apa. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Bapak Wakil Bupati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Jamaah Fardu Subuh tak dapat saya sebut satu persatu. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tinggal di istana bersama orang tua yang mulia, berhadapan dengan bidadari-bidadari, pelayan-pelayan, tempatnya indah. Pokoknya tidak terbayangkan bagaimana indahnya kehidupan dia waktu itu. Siapa yang sedang diceritakan oleh Ustaz Abdul Somad ini, tak lain tak bukan adalah Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa itu tinggalnya di istana Fir'aun. Sampai sekarang masih tegak berdiri. Nama lokasi tempat istana megah itu Luxor. Adapun piramid yang kita lihat itu, 7, satu di antara keajaiban dunia, itu bukan istana tapi kuburan. Jadi Fir'aun itu sengaja membangun kuburannya bentuknya runcing, kerucut, tajam. Menurut keyakinan mereka, kalau dibuat kubur itu di dalam batu, lalu kemudian kerucut tajam, rohnya mudah naik ke atas. Jadi macam pesawat Apollo. Mudah kata dia. Jadi sampai sekarang tidak terpecahkan misteri bagaimana membangun piramid. Satu batu batanya saja 2 ton beratnya. Sebesar kulkas. Bisa mereka susun tinggi sampai ke atas. Tapi walaupun bangunannya tinggi, mau masuk ke dalam tetap membungkuk. Karena dibangun pintunya tidak sampai setinggi kita. Nah, ini salah satu cara Fir'aun bagaimana supaya orang masuk ke kuburnya semuanya membungkuk. Nah, Bapak Ibu kalau mau rumahnya supaya semua masuk ke dalam membungkuk, nah, buatlah pintunya kira-kira 1 meter aja. Jadi siapapun tamu semuanya membungkuk. Kecuali saya gak akan membungkuk karena saya masuknya mundur. Nah, hidupnya tenang adam ayam, tapi begitu pula Allah membuat skenario bagaimana dia keluar dari istana yang megah tadi. Apa yang terjadi? Dilihatnya ada 2 orang sedang bertengkar berkelahi. Satu dari masyarakat Bani Israel, satu dari masyarakat rakyat Fir'aun. Sedang bertinju, dipisah oleh Nabi Musa. Kata Nabi Musa, jangan kelahi, jangan berantem, berhenti. Orang ini degil, tidak mau berhenti. Fawakazahu Musa. Nabi Musa pun meninjunya, mati. Nah, ini Nabi Musa. Orang kita bolak-balik ngancam, awas nanti mati. Enggak mati-mati. Nabi Musa sekali pisah, sekali tinju, fawakazahu Musa, mati. Dan yang mati itu rakyat Fir'aun, bukan Bani Israel. Karena waktu itu ada 2 masyarakat. Yang satu masyarakat penduduk asli Mesir, itulah dia orang kelas pertama. Yang kedua adalah masyarakat pendatang, inilah Bani Israel yang awalnya dari Palestina. Tapi karena itu serangan gempuran hebat dari Raja Nebukadnezar, akhirnya orang Palestina ini berlarian dari Palestina. Sebagiannya lari ke Madinah, sebagiannya lari ke Mesir. Maka inilah masyarakat kelas 2. Yang ditinju oleh Nabi Musa yang mati ini adalah masyarakat Fir'aun. Nabi Musa ketakutan, lari. Sebetulnya cerita di balik itu hanya cara Allah supaya Nabi Musa keluar. Jadi mesti dipahami semua yang terjadi dalam hidup kita ini hakikatnya adalah la haula wa la quwata illa billah. Sedangkan Nabi Musa saja begitu cara Allah membuat dia, kondisi dia supaya hatinya tak terikat kepada Fir'aun, supaya tidak terikat kepada istana yang megah, supaya tidak terikat kepada benda, dilepaskan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana tahu bapak, ibu meninggal anaknya, meninggal istrinya, meninggal ayahnya, meninggal ibunya,
Itu sebenarnya cara Allah supaya hati kita tidak tergantung kepada manusia, bergantungnya hanya kepada la ilaha illallah. Kalau hilang benda kita, hilang materi yang paling kita cintai, diambil orang, terbakar, hanyut, itu cara Allah supaya kita lepas dari keterikatan benda. Terikat dengan ayah, terikat dengan emak, dilepaskan Allah. Nabi Musa alaihissalam, sebelum anak-anak, sebelum akil balig, sudah dilepaskan dari ikatan ayah dan ibu. Ikatan yang paling kuat adalah ikatan ayah dan ibu. Dilepaskan Allah. Kapan itu? Wa auaina ila ummi Musa, kami ilhamkan kepada ibu Musa, an ardhihi, susukan anakmu, fa in khifti alaihi, kalau kau takut anakmu disembelih Firaun, fa alqihi fil yammi, hanyutkan dia ke sungai. La takhafi, jangan kau takut, wa la tahzani, jangan kau sedih, inna radduhu ilaiki, nanti kami akan kembalikan dia kepadamu, wa ja'iluhu minal mursalin, kami akan jadikan dia salah seorang dari rasul utusan kami. Ikatan yang pertama, hati terikat kepada manusia, ayah dan ibu. Nabi Musa sudah dilepaskan Allah. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sama. Nabi Musa sama dengan Nabi Muhammad, dilepaskan Allah dari ikatan ayah. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashuril aqwalil marwiyah, ketika sempurna hamilnya 2 bulan dalam perut ibunya, tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah, meninggallah ayahnya di kota Madinah bernama Abdullah. 2 bulan dalam kandungan, putus hubungan dengan ayah. 4 tahun di atas dunia, putus hubungan dengan ibu. Allah ingin lepaskan manusia-manusia ini terlepas dari ikatan kepada ayah dan ibu. Wahai adik-adikku, anak-anakku yang yatim, jangan sedih, karena sesungguhnya Allah sayang dengan engkau supaya lepas hatimu dengan siapapun. Sekarang krisis anak-anak kita adalah ada anak yang kaya raya, dibesarkan dengan kemewahan sampai tidak tahu bagaimana cara mengikat tali sepatu. Ini penyakit luar biasa. Salah satu penyakit anak yang disayangi oleh nenek dan kakek, karena tidak dibesarkan oleh ayah dan ibu, dibesarkan oleh datuk dan kakek nenek, akhirnya tak pandai mengikat tali sepatu. Karena nenek sayang sekali. Belum lapar, sudah makan. Belum haus, sudah minum. Baru mau pakai sepatu, sudah diikatkan. Akhirnya dia tidak berani menghadapi tantangan hidup. Anak SD pulang dari sekolah, bunuh diri gara-gara enggak bisa buat PR. Ustaz dapat berita dari mana? Ada yang ngirim ke saya. Artinya apa? Tidak punya kesiapan mental menghadapi masa depan. Makanya nabi-nabi itu digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud Ustaz, anak kami mau kami jadikan yatim? Bukan begitu, brother. Buat anak itu mandiri, kirim ke pondok pesantren. Saya baru pulang dari Kudus. Ustaz kan enggak dikasih masuk Kudus, dikasih masuk ceramah aja enggak boleh. Sampai di sana saya berkunjung ke para kiai. Ada pondok pesantren yang buk Al-Qur'an yang didirikan oleh almarhum Mbah Arwani. Anak masuk pesantren tamat SD. Bahkan, oh bukan tamat SD, tamat SD masuk pesantren SMP biasa. Anak masuk pesantren SD kelas 1. Kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 tamat hafal Quran. Mudah-mudahan anak kita menjadi para penghafal Quran. Jadi biasanya orang masuk ke anak ini setelah akil balig tamat SD umur 13. Ini enggak, TK langsung masuk. Wah, ini betul-betul putus hubungan, diikatkan dia dengan Al-Quran. Oh, ini kadang bapaknya kuat, ibunya enggak kuat. Begitu anak diletakkan, sehari bengkak biji mata. Oh, nangis. Ah, kamu kenapa? Kata suami. Anak, jangan nangis. Kata bapak, bapaknya kuat, tegas. Jangan nangis. Daripada anak kita menjadi pecandu narkoba, pemabuk, sakau, lebih baik dari pesantren. Ibunya marah pula, yang melahirkan kan aku, kata dia.
9 bulan 10 hari dia di perutku, aku menangis. Bapak itu pula anggota ikatan suami takut istri. Dia pula dia. Nah, oleh sebab itu maka pendidikan dari Nabi Musa, pendidikan dari Nabi Muhammad SAW, jangan buat hatinya terlalu terikat dengan kita, karena kalau sudah terlalu terikat berat. Memangnya Ustaz Abdul Somad enggak sayang dengan ibu Ustaz Somad? Oh, saya sangat terikat dengan ayah dan ibu saya. Saya masih ingat waktu emak saya melayat jenazah meninggal, jarak dari rumah 5 km. Dia pergi diam-diam, saya kejar lari. Saking kan sayangnya kepada ibu. Tapi kemudian pada saat-saat umur kelas 2 SD, dilepasnya saya. Kemudian saat SMP, ditinggalkannya saya. Habis itu kemudian saat-saat kuliah, dilepasnya saya pergi jauh. Sehingga ketika beliau meninggal, sakit juga rasa hati, rindu juga luar biasa. Tapi kita sudah punya kemandirian. Mandiri, ayah, ibu, ini ikatan yang pertama. Allah ingin buat Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW hatinya hanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna ucapan kita tadi, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenapa orang masuk neraka? Gara-gara terlalu sayang kepada ayah dan ibu. Loh, sayang pada ayah dan ibu kan masuk surga, Pak Ustaz, birrul walidain. Betul, kalau caranya benar. Dibuatkan rumah ayah, rumah ibu, besar, megah, mewah, mobil, perhiasan. Tapi ternyata dari cara yang haram. Sebetulnya ayah ibu kita pun tidak mau menerima itu semua. Maka putuskan hubungan. Bukan berarti putus hubungan silaturahim. Putus hubungan yang membuat kita terjerumus pada yang haram, kalaupun berbakti dengan yang halal yang baik. Mudah-mudahan kita sebagai anak berbakti pada ayah dan ibu dengan yang halal, anak-anak kita pula membalasnya di masa akan datang berbakti pada kita dengan cara yang halal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kemana Nabi Musa lari? Nabi Musa lari tak tentu arah, bernaung di bawah sepohon kayu. Pohon kayu itu dilihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj di atas bersama Jibril. Nabi Muhammad bertanya, "Jibril, itu ada sebatang pohon kayu hijau. Pohon kayu apa itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Pohon kayu apa itu?" Ada sebagian orang mengatakan, "Itulah kayu koka." Bukan. Enggak ada. "Pohon kayu apa itu, Jibril?" "Itulah pohon kayu tempat Nabi Musa bernaung sendirian, tak ada tempat mengadu, tak ada tempat bersandar. Saat itu Allah ingin hambanya ini hanya mengadu kepada Allah." Ini pelajaran yang kedua. Ada saatnya kita tak lagi berteman. Banyak kawan tertawa, sedikit teman menangis. Banyak teman bersenda gurau, teman makan, sedikit teman saat susah. Tapi ada saatnya satu pun tak lagi teman ada pada diri kita. Saat itu hanya tempat bernaung sebatang pohon kayu. Kalau sudah tak ada lagi tempat curhat, tempat cerita, ngadunya kepada Allah. Jangan mengadu ke Facebook. Banyaknya orang sekarang. Teman tak ada lagi yang mau mendengar kata-kata. Oh, akhirnya di komen orang, "Udah minum aja racun tikus." Kalau satupun manusia sudah tak ada mau mendengar kata-kata kita, maka berbisiklah ke bumi, berbisiklah ke tanah. Maka saat itu makhluk-makhluk langit akan mengaminkan doa-doa kita. Usolli sunnatal hajat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Di sujud terakhir mengadulah kepada Allah, berbisiklah ke tanah, tempelkan kening ke lantai, "Ya Rab, ya Allah." Habis itu diam. Karena kalau diomongkan sholatnya batal. Sholat kalau pakai bahasa Indonesia batal. Maka manggil saja, menyeru, "Ya Rab, ya Allah." Habis itu ngadunya dalam bahasa Indonesia, "Ya Allah." Karena kalau diucapkan, "Ya Allah, jodoh kok gak datang juga," oh batal lah. "Ya Rab." Habis itu dalam hati. Kalau sampai dilafazkan satu kata saja bahasa Indonesia, bahasa ini batal. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, luahkan segala yang ada. Mau menangis di pintu Ka'bah jauh.
Ada orang berkata, saya ngadunya kepada Allah hanya di pintu Ka'bah, Pak Ustaz. Loh, ongkos berapa? Iya kalau dapat travel yang betul. Kalau tidak, umroh Cengkareng namanya. Maka ikut sunnah Nabi. Aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah bukan ketika di Makkah, bukan ketika di Taman Raudhah, tapi kapan? Wa huwa sajid, ketika dia sedang bersujud. Maka saat sujud itulah adukan segala keluh kesah kepada Allah. Nabi Musa alaihissalam ketika itu mengadu berdiri di bawah pohon kayu, tak ada tempat untuk mengadu. Di saat itu Nabi Musa melihat dari kejauhan ada orang ngantri panjang antrian. Nabi Musa mendekat. Pelajaran yang ketiga, jangan sendirian, tapi gabungkanlah diri dengan jamaah. Makanya kalau nampak orang ramai, datang. Ada orang ramai, datang. Kalau ramainya baik, ikut. Ramai, datang. Rupanya dangdut, pergi. Nah, ini jangan ceramah saya dipotong. Kenapa ente ikut ini? Ingat ceramah Ustaz Somad waktu subuh di Tabalong kemarin, di Tanjung kemarin. Apa kata dia? Kalau ada keramaian, datang. Terus nikmati. Oh, ini tak betul. Ini dia plesetkan ceramah saya. Nampak dari jauh ada keramaian, ada orang, jangan bertahan sendirian. Dia mesti berjamaah. Kata Nabi, alaikum bil jamaah. Ini pesan yang ketiga dari Nabi Musa alaihissalam. Nah, maka dia pun mendatangi orang ramai. Nabi Musa lihat ramai sekali. Apa yang menyebabkan orang ramai? Ternyata ada sumur tempat mengambil air, tapi lubang sumur kecil sekali. Gara-gara ada batu yang bergelinding dari atas bukit menutup pintu sumur. Kecil. Itu beda sumur dulu sama sumur sekarang. Sumur sekarang memang pintunya kecil karena disedot pakai mesin. Sumur dulu besar, harus ditimba. Tapi pintu sumur tertutup. 30 orang laki-laki gagah perkasa tidak sanggup menggeser batu itu. Datang Nabi Musa sendirian, dia geser. Bisa. Pantasan sekali tinju mati. Sendiri Nabi Musa. Jadi tenaga Nabi Musa itu adalah 30 laki-laki yang gagah perkasa. Itu Nabi Musa alaihissalam. Maka digeser oleh Nabi Musa, akhirnya bisa. Kata mereka, karena engkau yang bisa membuka ini Nabi Musa, silakanlah ambil air. Tapi Nabi Musa melihat ada antrian ini perempuan. Nabi Musa mengedepankan perempuan. Kata Nabi Musa, ladies first. Perempuan dulu. Gabungkan diri dengan jamaah. Pelajaran yang keempat apa dia? Tolong orang lemah. Karena di antara yang panjang antrian ini ada perempuan yang lemah, maka dipanggil Nabi Musa perempuan duluan. Perempuan itu pun mengambil air, dia junjung ke atas kepalanya mau dibawa pulang. Jangan pernah berhenti menolong orang lemah, karena dari pertolongan pada orang lemah itulah Allah akan mengangkat derajat kita insyaallah. Tolong orang lemah. Pada kasus ini perempuan, di tempat yang lain tidak selamanya perempuan. Nah, ini jangan nanti kamu udah nolong orang lemah, saya belum lihat perempuan yang perlu ditolong. Enggak selamanya perempuan, bisa juga orang tua, bisa juga anak yatim, bisa juga fakir miskin. Cari orang lemah. Ustaz, saya ini sedang masalah usaha saya, Pak Ustaz. Gimana ini? Sholat sunat sudah, zikir sudah, hati enggak juga tenang. Cari suatu kampung. Di kampung itu ada orang yang paling lemah, saking lemahnya sampai enggak bisa keluar rumah gara-gara hutang seliling pinggang, sampai-sampai enggak bisa beli beras karena tukang beras sudah tidak ngasih utangan lagi. Tanya dia, "Pak tukang beras, ya, siapa yang utangnya paling banyak di sini?" "Ada itu orang. Ini saya bayarkan bulan depan kasih dia beras lagi." Tapi betul-betul dia orang baik yang terjebak, bukan memang profesi tukang utang. Insyaallah kalau itu kita lakukan, man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu, maka Allah akan melepaskan dia dari segala kesulitan. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhih. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Pertolongan itu datang dari siapa? Dari Allah. Hamba yang ditolong itu menolong
di doa dia kepada Allah, ya Allah, sebagaimana orang ini sudah melepaskan aku dari kesulitan, lepaskanlah aku, ya Allah. Tapi memang zaman sekarang ini, Bapak Ibu, menolong orang susah ini kadang seperti menolong anjing terjepit. Sudah lepas, kita digigitnya. Maka jangan pernah tobat berhenti menolong orang susah. Banyak juga di antara kita ini, saya nih Pak Ustaz, tobat nolong orang susah. Tobat dari sabu-sabu, bagus. Tobat dari narkoba, bagus. Tapi tobat dari nolong orang susah, jangan. Walaupun berkali-kali orang susah mengkhianatimu, jangan pernah. Karena anggap itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinjamlah Pak Ustaz uangnya, saya susah itu begini, begini, begono, begini, kita kasih. Akhirnya, la salam wala kalam. Datang hidungnya pun tak nampak. Anggap inilah orang yang dikirim Allah untuk menguji imanku. Nanti kalau ketemu sama dia, jangan marah. Tunjuk aja, kau lah yang dikirim Allah menguji imanku. Allah akan ganti dengan yang lain, insya Allah. Amin. Amin. Ini perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Lalu kemudian setelah berbuat baik, di situ Allah bukakan pintu solusi jalan. Perempuan ini bertanya, kamu ini orang mana, mau ke mana, dari mana? Kata Nabi Musa, saya tak tahu tujuan entah ke mana. Kata perempuan ini, kalau tidak tahu tujuan, ayo ke rumah. Karena ayah saya memang mau mencari pengembala kambing. Sudah lama. Cuman bedanya zaman itu tidak ditulis di internet, mencari pengembala kambing. Hubungi nomor WhatsApp berikut ini, enggak ada. Iklan tak ada. Ayah saya memang sudah lama nyari orang. Kalau mau, ayo ikut ke rumah. Akhirnya pergilah bersama perempuan tadi. Dua orang perempuannya, mereka di depan karena dia yang tahu tempat rumah tujuan. Nabi Musa di belakang jadi makmum karena ingin tahu jalan. Nabi Musa di belakang. Angin bertiup kencang. Maaf, maaf, beribu maaf. Nampak lekuk tubuh perempuan tadi. Maka Nabi Musa pun berkata, hai perempuan, kalian mundur ke belakang, aku yang maju ke depan. Apa pelajaran? Amanah, karena di saat berbuat baik, godaan akan datang. Nih, datang. Datang godaan. Di saat itu, di saat godaan datang, tetap bahwa pertolongan Allah pasti datang, tapi saat pertolongan itu datang, ujian silih berganti mulai dia. Apa pelajaran dari sini? Zaman dulu, perempuan zaman Nabi Musa itu, angin bertiup baru nampak lekuk tubuh. Zaman sekarang tak berangin pun nampak. Kata Nabi Musa alaihissalam, biarlah aku di depan, kalian yang di belakang. Tunjukkan saja belok kiri dan belok kanan. Akhirnya sampailah ke rumah Syu'aib. Nama ayah perempuan itu Syu'aib. Lalu kemudian duduklah dia. Apa kata perempuan itu? Kalimat perempuan ini dituliskan dalam Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Inna khayra man ista'jartal qawiyul amin. Inna, sesungguhnya khayra, sebaik-baik. Man ista'jarta, kalau kau mau mencari pekerja, wahai ayah, al qawiyul amin, pilihlah laki-laki yang kuat dan amanah. Ayah, ayah kan kabarnya mau mencari pekerja. Betul, inilah dia seorang laki-laki yang layak untuk menjadi pekerja. Al-Qawiyul Amin, orangnya kuat dan amanah. Apa pelajaran dari sini? Ada orang yang kuat tapi tidak amanah. Ada orang amanah tapi loyo. Maka yang layak menjadi pekerja itu adalah berotot, tegap, kuat, dan amanah. Didiklah generasi-generasi anak-anak kita menjadi generasi yang kuat dan amanah. Amin. Amin. Ini banyak nih sekarang. Laki-laki yang tegap, gagah, pekas, berotot, tapi melambai. Na'uzubillah. Diselamatkan Allah anak-anak kita dari LGBT. Al-Qawi kuat, Al-Amin, amanah dia. Nah, ketika sampai pada level itu, Allah akan berikan solusi fisik Nabi Musa. Tapi ayah curiga. Ini pelajaran penting. Ayah mesti selalu curiga terhadap anak gadisnya. Kau tahu dia orangnya kuat dan amanah? Betul, ayah. Sudah berapa lama kau kenal dia? Dari mana kau tahu dia kuat dan amanah? Mengapa kau bisa hukum dia kuat dan amanah?
Siapa yang mengenalkan engkau? Baru tadi aku kenal dia, ayah. Baru tadi kenal, kok tahu dia kuat dan amanah? Karena saat kami ngantri, aku lihat dengan mata kepala aku didorongnya batu itu terbuka. Aku tahu dia orangnya kuat. Dari mana kau tahu dia amanah? Ketika aku di depan, dia belakang, angin bertiup, disuruhnya aku ke belakang, dia yang ke depan. Karena matanya dia jaga, tak ingin melihat lekuk tubuh kami. Memang ini yang hebat, lulus fit and proper test. Jadi anak gadis, bapak ibu tidak perlu lama-lama untuk mengenal laki-laki. Ini pacaran 2-2 tahun. Pas ditanya, gimana nak calonmu itu amanah atau jujur apa enggak? Enggak tahu. Jadi selama 2 tahun ngapain? Makan mie ayam sama bakso aja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fit and proper test harus ketat. Bapak harus selektif, ibu harus bertanya, ini siapa laki-laki ini yang datang bersamamu ini? Jangan dipersilakan mereka masuk ke rumah kita padahal tidak mahram. Bonceng-bonceng tak tentu arah. Maka pelajaran dari kisah hidup Nabi Musa alaihissalam. Soalnya kalau udah cerita Nabi Musa ini yang terbayang orang, apa yang Anda bayangkan tentang Nabi Musa? Laut terbelah. Memang betul cerita laut terbelah, tapi ini ceritanya masih panjang. Bisa sampai azan zuhur nih kalau cerita. Lalu kemudian kata ayah Nabi, kata ayah perempuan tadi yang bernama Syuaib, kalau begitu engkau gembalakan kambingku, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar samania hijaj, mengembala kambing selama samania hijaj 8 musim. 8 musim itu berarti 8 tahun. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan menggembala kambing 8 tahun tunai. Kelas 3 SD anak baru lunas. 8 tahun. Apa kelebihan anak Syuaib sehingga maharnya begitu mahal? Allah tak ada cerita di Quran anak Syuaib itu rambutnya bak mayang terurai. Tak ada. Anak Syuaib itu cantik jelita, tak ada. Tapi kenapa maharnya begitu hebat dan istimewa sampai mengembalakan kambing 8 musim 8 tahun lamanya? Allah ceritakan keutamaan anak Syuaib itu sifatnya cuma satu. Apa dia? Tamshi alastihya'in. Dia adalah anak gadis yang berjalan dengan sikap maju. Ternyata perempuan yang punya rasa malu harganya tinggi ditebus dengan mahar 8 tahun mengembala kambing-kambing. Itulah mengapa perempuan sekarang murah sekali. Seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Oh, Ustaz mengatakan kitab suci Al-Quran itu murah. Kitab suci Al-Quran tidak bisa dibayar dengan apapun, tapi mahar dinilai dengan harga materi. Bagaimana Nabi Muhammad SAW meminang Khadijah? Ishruna bakaroh, 20 ekor onta. Ditambah beberapa uqiyah dalam ensiklopedia ekonomi Islam, mahar Nabi menikah dengan Khadijah 1 miliar. Banyak ibu-ibu yang nyesal kan? Ini sengaja tidak saya ceramahkan tadi malam. Karena kalau sampai saya ceramahkan tadi malam, ini anak-anak muda pada ngamuk. Efek kedatangan Abdul Somad ke Tabalong, harga mahar melambung. Kalau ada bapak ibu yang pasang mahar mahal, itu bukan jual anak, tapi maksudnya untuk modal mereka nanti melanjutkan kehidupan. Makanya mahar itu buatlah yang bisa dijual dan harganya stabil. Dan harga yang stabil itu adalah emas. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan seperangkat perhiasan emas tunai. Karena kalau sekarang 500 ribu 1 gram, insya Allah 10 tahun lagi naik harganya. Beda dengan jam tangan permata emas, bisa naik bisa turun. Apalagi AC. Kok bisa tiba-tiba ingat AC? Itu yang nampak saya. Maka pasanglah mahar. Yang sudah nikah, sudah. Jangan dibahas lagi. Nanti kalian pulang dari sini, mama, ternyata bermasalah mahar kita kemarin.
Yang mudah itu sudah. Mudah-mudahan menjadi kebaikan-kebaikan yang sama. Amin. Adapun yang belum, yang muda-muda sekarang, bagus. Sebagus-bagus perempuan, aqalluha mahran, yang maharnya rendah murah. Jadi jangan tinggikan mahar. Tadi Ustaz ini membingungkan ceramah. Tadi kata dia mahar Nabi 1 miliar. Ini tiba-tiba turun. Pahami dengan baik. Yang saya maksud ini tinggi mahar itu penghormatan pada perempuan. Tapi kalau laki-laki itu tidak sanggup, jangan kita beratkan substansi maknanya. Tengok dia datangnya. Calon menantu itu datangnya gimana? Udah jelas dia naik ojek. Janganlah tuntut dia macam-macam. Kamu mau nikah dengan anak saya, mahar kamu harus 1 miliar. Pulang tak datang dia lagi. Baca koran besok, seorang pemuda terjun ke sungai. Mudah-mudahan anak-anak lajang kita cepat ketemu jodohnya. Amin. Dan calon-calon mertuanya pula setelah mendengar pengajian ini diturunkan ya maharnya. Amin. Yang mengaminkan tadi anak-anak muda itu. Nah, 8 tahun ditebus anak gadis itu sifatnya cuma satu. Tamshi ala stihya, berjalan dengan rasa malu. Sekarang banyak perempuan tidak tahu malu. Kita pula yang malu menengok dia. Dulu perempuan malu memperlihatkan auratnya. Sekarang kita pula yang malu menengok dia memakai pakaian yang tak layak. Gitu kita nengok, nunduk. Banyak bapak-bapak melihat perempuan tak nunduk. Kenapa? Takut sama bini yang disebut. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didiklah anak-anak gadis kita, IQ-nya tinggi, IP-nya 4, S2, S3, tapi punya rasa malu. Malu memperlihatkan rambutnya, malu tubuhnya celananya sempit, malu anak umur 18 pakai baju umur 8 tahun. Malu kalau tidak berbakti pada orang tua, tidak mencium tangan ayah dan ibu. Malu kalau tidak menunjukkan prestasi. Al-haya syu'batun minal iman. Malu satu cabang dari cabang keiman. Orang yang tak punya malu berarti tak ada iman dalam dirinya. Didik anak, cucu, menantu menjadi orang yang punya rasa malu. InsyaAllah anak-anak kita punya malu, insyaAllah. Amin. Lalu kemudian digembalakannya lah kambing. Setelah menggembala kambing 8 tahun lamanya, lulus menjadi rasul. Hampir semua, bukan hampir semua, semua nabi-nabi itu pernah mengembala kambing. Nabi Muhammad SAW sebelum memperdagangkan jual beli barang-barang punya Khadijah, pertama mengambil upah mengembala kambing. Nabi Isa alaihissalam sang pengembala domba. Nabi Musa alaihissalam 8 tahun mengembala kambing. Tes kesabaran dengan mengembala kambing. Pagi-pagi kambing sudah dibawa 30 ekor, nanti petang pulang kambing, yang pulang mesti 30 ekor. Kalau mati satu diterkam serigala, gagal. Kambing yang dibawa tidak semuanya kuat. Ada kambing yang sehat, jalan cepat. Ada kambing yang sakit, jalan di belakang. Semua kambing harus makan. Jangan sampai pulang petang ada kambing yang kelaparan. Maka mengembala kambing ini harus punya kesabaran yang luar biasa. Makanya ke depan mencari pemimpin itu harus kita buat fit and proper testnya mengembala kambing. Sebelum dia mampu mengelola manajemen, mengatur manajemen konflik, mengatur manusia, itu mengembala kambing. Saya yakin dan percaya kalau dibuat ini banyak yang tak lulus. Seleksi penerimaan anggota legislatif. Surat, fotokopi KTP, pasfoto. Nomor 4 sudah mengembala kambing. Sulit, susah. Ustaz Somad pernah mengembala kambing? Belum. Makanya saya ini tak lulus fit and proper test. Kesulitan mengembala kambing ini luar biasa. Bagaimana kesabaran, bagaimana keuletan, bagaimana kesungguhan, bagaimana keseriusan. Sebelum mengembalakan, mengelola orang, sebelum punya manajemen mengatur manusia, mesti bisa mengatur kambing-kambing ini.
Ini luar biasa. Itu yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Sudah punya kesiapan, hati tidak tergantung pada manusia, lulus dari mata yang jelalatan, sudah mengembala kambing 8 tahun lamanya, sudah mental siap, barulah disuruh Allah menghadap kepada Fir'aun. Dia pun berdoa, Rabbishrahli sadri. Pertama yang dimintakan untuk menghadapi musuh, lapangkan dadaku. Karena kalau sudah dada terasa sempit, di mana letak jantung itu? Di dada. Sebelah kiri apa kanan? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Maka kadang-kadang bapak ibu kan terasa itu sempit. Terasa sempit Pak Ustaz. Kenapa sempit? Kotak wakaf dekat. Kadang mau dia kadang-kadang tiba-tiba sempit. Kadang bulan-bulan tua mau juga dia sempit. Disarankan dokter banyak-banyak minum jus timun gitu. Itu kemarin jamaah yang datang waktu pengajian Ustaz Somad, kok udah gak kelihatan lagi, kemana dia? Kena serangan jantung, penyakit mendadak. Pernah gak bapak ibu dengar, kenapa dia meninggal? Kena kudis. Serangan jantung. Dada terasa sempit, makanya dada ini harus lapang. Marilah kita berlapang dada. Itu doa Nabi Musa. Rabbi syrahli sadri. Kalau sudah dada terasa lapang, wayasirli amri, mudahkan urusan. Kita ini semuanya urusan-urusan. Dulu kita pikir, ah nanti kalau sudah selesai urusan sekolah, tamat SMA ini selesai, rupanya makin sulit. Urusan kuliah. Kalau nanti kalau selesai S1 ini nampaknya lapang, makin sulit masuk S2. Nah, nampaknya kalau selesai ini lapang tenang S2, makin sulit masuk S3. Ah, nampaknya kalau sudah selesai ini tenang, masuk kerja. Nanti nampaknya kalau sudah kerja, sudah nikah, lapang, punya anak. Memang hidup ini tidak pernah terasa lapang, kecuali bagi orang yang bersyukur. Bersyukur, bukan bercukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka senantiasa doa ini pagi, petang, siang, malam. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hallul 'uqdatam min lisani. Lapangkan dadaku, mudahkan urusanku, buat lidahku lancar bicara dan orang paham apa yang aku bicarakan. Tadi saya mulai jam 5 lewat 10, selama 45 menit saya ngomong ini, kira-kira bapak ibu paham gak omongan saya? Saya khawatir juga nih. Kalau ada orang ngomong 15 menit ngalor ngidul gak jelas, itu dua kemungkinan. Kita yang stres atau dia depresi. Nabi Musa tidak ingin nanti ngomong di depan Fir'aun gak jelas ngomongnya. Maka dia minta, Rabbi surah li sadri wa yasirri amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'alli waziram min ahli. Berikanlah aku seorang saudara yang bisa menolong aku. Dada lapang urusan mudah, ngomong lancar tapi sendirian gak bisa. Dada lapang urusan mudah, ngomong lancar tapi harus ada seorang penolong. Siapa dia? Haruna akhi. Harun. Makanya Nabi Musa itu ditolong oleh Nabi Harun. Nabi Isa ditolong oleh Hawariyun. Wa idh qala Isa ibn Maryam lil Hawariyin. Ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata kepada Hawariyin, man ansari ilallah, siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah? Qala al Hawariyun, Hawariyun berkata, nahnu ansarullah, kami akan menolong engkau menegakkan agama Allah. Abdul Somad datang ke Tabalong ditolong oleh kawan-kawan sahabat-sahabat alumni Al-Azhar. Saya kalau datang ke Aceh, alumni Al-Azhar. Datang ke Medan, alumni Al-Azhar. Datang ke Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, ada sahabat-sahabat, tim-tim. Sampai di sini, alumni-alumni mempertemukan, dibantu oleh Pak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, semua hadir semuanya. Intinya jangan angkuh, jangan sombong, jangan ego, one man show. Sendiri aja. Saya bisa jalan sendiri Pak Ustaz. Nanti kalau kau mati, ngeli kubur sendiri. Makanya kalau ada orang tidak mau berjamaah,
sholat berjamaah tidak mau, tahlil berjamaah tidak mau, maulid berjamaah tidak mau. Ini orang-orang tidak usah diajak, datang aja ke rumahnya, Pak. Kata Pak RT, Pak RW, kami sudah lihat Bapak tidak mau berjamaah, jadi kami cuma cara sarankan aja, ini kami kasih cangkol, nanti kalau mati gali sendiri. Orang begini kalau diajak dia malah ngotot, Pak. Ayo ke masjid ya. Jangan aja ajak saya. Kamu mau ngajak saya ke masjid, kamu belum lahir saya sudah haji, tahu? Sombong. Nah, jadi caranya gitu aja. Besok kasih aja dia cangkol, belikan hadiah. Nah, ini kau gali kubur kau sendiri. Insya Allah, kumat darah tingginya mati dia kontak. Kita doakan semoga dapat hidayah. Insya Allah. Nah, Nabi Musa alaihissalam ditorong oleh Nabi Harun. Qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua dikabulkan Allah. Yang berdoa cuma satu Nabi Musa, tapi doanya dikabulkan Allah karena berdua. Itulah mengapa tadi Abdul Somad yang berdoa, jamaah mengaminkan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, amin. Wa afiatan fil jasad, amin. Wa ziyadatan fil ilmi, amin. Walaupun enggak ngerti apa kata ustaz itu, aminkan aja. Lima tadi amin waktu dalam sholat subuh. Allahumma ahdina fi man hadait, amin. Wa'afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Sisanya tak usah diaminkan karena bukan doa. Yang lima itu saja diaminkan karena doa. Sedangkan sisanya itu bukan doa tapi sana, pujian. Fa innaka taqdi, ikut baca. Fa innaka taqdi wa la yaqdu 'alaik wa innahu la yadhillu mawalid wa la ya'izzu man 'adait tabaarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait. Yang hafal, yang tak hafal diam aja lah. Diam. Habis salat tanya, kok diam? Kau pun diam juga, aku tengok tadi. Yang tidak hafal doa kunut, aminkan saja jadi makmum, sholatnya tetap sah. Cuman mana tahu, ini mana tahu. Kan tak selamanya bangunnya tepat waktu. Pas tiba-tiba istri ngajak jadi imam. Bang, kau kan imamku dunia akhirat, katanya. Pucat. Doa kunut tak hafal. Puasa kunut silent. Itu tadi Ustaz Somad waktu jadi imam kunutnya kedengaran. Kamu kok enggak kedengaran, Mas? Itu namanya kunut silent saya. Mazhab Maliki kunutnya enggak kedengaran sama sekali. Maliki, nanti Bapak Ibu mana tahu pergi ke Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, empat negara ini mazhabnya Maliki. Itu kunutnya enggak kedengaran. Angkat tangan aja imam. Nah, tiba-tiba Allahu Akbar. Sedangkan mazhab Syafi'i kunutnya setengah jahar, setengah sir. Itu Syafi'i. Tapi Hanafi dengan Hambali enggak pakai kunut sama sekali. Ikhtilaf tentang masalah ini. Tiga kunut. Kunut sir, kunut setengah sir, enggak pakai kunut sama sekali. Waktu kita di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, pakai kunut apa enggak? Enggak. Kenapa tidak pakai kunut? Karena Saudi Arabia ditetapkan kerajaan Sultan dipimpin oleh Malik King Abdul Aziz yang sekarang ini cucunya Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz putra mahkota. Mereka menetapkan negara Saudi Arabia berdasarkan mazhab Hambali. Makanya bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subuhnya pun tak pakai kunut. Dulu orang mempermasalah kunut enggak kunut ini. Sekarang alhamdulillah tempat kita tidak lagi dipermasalahkan karena memang tidak selagi sholat subuh. Alhamdulillah. Nah, saya sebetulnya ragu-ragu kalau di satu daerah itu mau jadi imam. Biasanya saya minta imam tetap saja. Tapi tadi Pak Wakil Bupati mengatakan, Ustaz Somad maju jadi imam. Siap. Alhamdulillah. Biasa masjid kita kalau subuh pakai kunut enggak? Kunut. Oh, alhamdulillah. Pakai kunut. Seandainya masyarakat ini juga, pakai kunut. Tidak, Pak Ustaz. Tidak boleh membuat yang berbeda dengan jamaah. Jadi kalau jamaah pakai kunut, pakai kunut. Mestinya tadi saya tanya, apakah pakai kunut?
Nah, sebentar Pak Ustadz, kami voting dulu. Biasa, sudah pakai kunut, pakai doa bersama, pakai zikir, baik. Karena kadang ada masjid itu tidak ada zikir. Tiba-tiba zikirnya pelan aja. Saya zikir kuat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada yang apa? Yang zikir kuat, betul. Yang zikir sir, betul. Yang salah, yang tak berzikir. Yang sampai berzikir kuat. Udah tahu kawan di sebelah zikirnya slow, pelan. Ah, ini mau kuat. Subhanallah. Yang penting berzikir. Kalau saya merasa lebih khusyuk kalau kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani, sampai bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Saya ucap, la ilaha illallah itu ketangkai jantung. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita pikirkan, apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita renungkan, itulah nanti yang akan datang saat sakaratul maut. Jadi kalau kita sering berzikir, zikir, zikir ini subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, la ilaha illallah, maka insyaallah saat sakaratul maut nanti tidak sulit orang membisikkan la ilaha illallah. Langsung connect dia. La ilaha. Tapi orang yang tidak berzikir, la ilaha illallah. Enggak connect dia. Ini jamaah subuh ini pasukan inti. Yang tadi malam ramai sejauh mata memandang itu, ini dia pasukan intinya. Pasukan inti. Kalau sudah sholat subuhnya seperti sholat Jumat, tak lama lagi Palestina akan merdeka. Amin. Ini sudah seperti sholat Jumat ini. Tak lama lagi Palestina akan menjadi negara merdeka Palestina. Dan kita mensupport itu insyaallah. Amin. Amin. Tapi musuh masih ada. Fir'aun belum tenggelam. Lalu kemudian Allah perintahkan, "Idhab ila Fir'auna innahu tagha." Pergilah engkau menghadap kepada Fir'aun karena dia sudah melampau batas. "Wa qul lahu qawlan layyina." Ucapkanlah kepada Fir'aun itu kata-kata yang lembut. La'allahu yatadhakkara aw yakhsha. Mudah-mudahan dia ingat dan dia takut sama Allah. Coba tengok bunyi kalimatnya. Musa yang gagah, perkasa, berani disuruh Allah. Layyina, kalimat yang lemah lembut. Artinya dakwah itu lemah lembut. Wah, ini enggak sesuai sama Abdul Somad. Ustaz kalau ceramah berapi-api, suaranya aja. Isinya lembut, brother. Tanya orang salah tangkap dengan ceramah. Ustaz Somad itu, ustaz keras itu, suaranya. Ini kan subuh. Tadi malam tidurnya lama. Kalau saya buat dengan lembut. Ya, maaf sekali. Marilah kita mendidik anak-anak kita. Itu maka suara saya itu melambung. Apalagi kalau saya jadi khotib khutbah Jumat. Nah, itu kalau saya khotib, saya tengok jemaah. Mana matanya yang paling sayi? 5 menit gitu. Palestina! Sedang dijajah oleh Israel! Makanya jangan selamanya jadi khotib. Sekali-kali jadi jamaah. Saya tahu penderitaan jamaah itu kapan. Ya waktu saya jadi jamaah. Ustaz, hari ini khutbah di mana? Hari ini saya tidak khutbah. Terus saya jadi jamaah. Ternyata lebih berat jadi jamaah. Saya enggak pernah waktu khutib ngantuk. Tapi pas jadi jamaah, saya tengok tiba-tiba khutib itu 2. Apa ini? Orang. Situlah maka saya mengambil inisiatif, kalau saya khutbah saya buat berapi-api. Heran anak-anak muda itu, Ustaz, waktu kami di belakang lihat amplifier itu enggak ada yang hijau, merah terus. Kita perlu berpikir dengan pikiran orang lain, melihat timbal balik. Jangan cuma menceramahi orang saja, jangan cuma bicara depan orang saja. Sekali-sekali pahami psikologi sebagai jamaah pendengar. Maka jangan cuma ngomong, mendengar. Inna sam'a
melihat. Melihat. Inna sam'a mendengar, wal basar melihat, wal fu'ad merenung. Gunakan semua potensi diri, maka pahami dengan baik. Jangan cuma mau dilayani orang saja, sekali-sekali melayani orang. Saya pergi ke bank. Pas di bank saya pakai topi tutup. Merasakan ngantri, capek juga ngantri. Ambil nomor 100. Yang baru dipanggil nomor 3 katanya. 97 kali. Duduk saya di situ ngantri. Udah dekat di konter baru saya tunjukkan nomor. Tolong buka maskernya. Saya buka. Ustaz. Kenapa enggak dari tadi? Dalam hati saya, kok dari tadi tak merasakan sih susahnya kan. Masyaallah tabarakallah. Jadi kita mesti merasakan perasaan orang lain. Ini namanya empati. Jangan sekedar simpati. Ada yang lebih tinggi daripada simpati. XL pausan. Enggak. Empati, merasakan perasaan orang lain. Makanya Nabi Musa itu tidak senantiasa dia di atas. Dibuat Allah dia susah, dibuat Allah dia di bawah, supaya merasakan bagaimana perasaan orang yang berada di bawah. Jangan pernah merasa tinggi, merasa hebat, merasa lebih utama. Sekali-sekali masuk ke WC yang paling kotor, ambil bros, ambil deterjen, gosok. Rasakan begini rasanya. Tapi jangan streaming. Banyak juga orang kadang mau gini mau ceritakan. Nah, itu kan saudara-saudara sekalian. Beginilah rasanya jadi orang susah. Apa ini semuanya diceritakan sama orang? Cukup kita aja yang merasakannya bagaimana sakitnya. Nah, Nabi Musa itu sudah merasakan jadi orang di atas, merasakan jadi orang di bawah, merasakan jadi orang susah, barulah dia bisa mengayomi perasaannya sudah sama. Sekarang banyak orang merasa pintar, padahal yang paling penting itu adalah pintar merasa. Pintar merasakan perasaan orang lain. Saya tahu perasaan Bapak Ibu sekarang lapar. Maka makin lama tausiah ini makin dalam penderitaan. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.